Ah, lebaran. Orang mah enak pada pergi. Martin, ayo sholat id. Malah kayak yang bingung begitu. Kenapa? Saya mah nggak punya baju lebaran. Ah, Pak Ustadz, itu mah si Martinnya aja malas ke masjid. Padahal mah saya udah nyiapin baju buat si Martin. Tuh, udah disiapin sama si Jimmy. Kamu teh kan udah belajar selama sebulan. Belajar ikhlas, belajar ridho, belajar tawakal. Hayu, sekarang mau sholat id. Bajunya simpan di mana? Di tempat biasa. Udah ambil aja. Itu apaan bawa topet? Biar nggak capek. Thank you. Cepat. Ustadz, saya duluan ya. Ya udah. Biar nyiapin tempat juga buat Pak Ustadz. Oh iya, iya, iya. Buat si Martin. Iya, iya, iya. Pakai otopet. Oh iya, iya. Biar iya. Cepat. Iya. Hati-hati ya. Ya, assalamualaikum. Saya nanti bareng sama si Martin. Martin, cepat. Siang nih. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh mau kemana? Mau kemana? Saya kan mau lebaran. Kenapa bajunya begini? Mau kemana? Ya kan mau lebaran. Iya, tapi kita tuh sholat dulu di masjid sekarang teh. Ya kan ini baju yang disiapin sama si Jimmy. Masa bajunya begini? Aduh, ini masih Jimmy, udah lebaran masih aja jahil. Ganti. Jimmy. Tak menjadi nyata, hanya di medsos saja. Saya Jimmy. Saya Martin. Dan saya Ajun Mahmi. Mau mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran ya. Ya. Ustaz. Maafin ya. Kita bergembira. Ya. Maafin Pak Ustadz ya selama ini ya sebulan. Hari Pak Ustadz. Ya, hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya mereka juga bisa ya kembali sadar, kembali ke apa? Pikiran yang positif. Tuh, ini contoh buat kalian semua ya yang nonton di YouTube Sule Channel. Ini adalah contoh seburuk apapun kelakuan kita, kalau ada niat untuk berbaik hati, alhamdulillah contohnya Jimmy sama Martin ya. Begitu. Sebentar. Dompet. Handphone. Dompet, handphone. Jimmy! Martin! Mereka masih aja nyepet-nyepetin maaf-maafan ngambil handphone sama dompet. Jimmy, Martin, belajar lagi! Salam, salam.